Dut, motor kamu kemana? Kok naik Gojek? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Biar aku kasih tahu ya, motor aku di mana? Motor aku mogok. Jangan lu, pegangan mana lu? Ya udah pegangan ini. Lu pegangan mana? Pegangan gua. Ini mereka benar-benar keterlaluan dan gue gak akan tinggal diem nih, Jim. Bokap gue harus tahu. Video apa ini? Kimi, coffee shop kamu ada yang ngacak-ngacak? Iya, tapi untung ada CCTV-nya, jadi kita tahu kan siapa biang keroknya. Kayaknya papa pernah lihat cowok yang dua orang itu deh. Itu Kiko sama Donald, Pak. Teman-temannya Brian. Oh, ternyata mereka. Terus yang cewek-cewek itu siapa? Gengnya Luna. Luna itu siapa? Luna. Luna itu cewek yang suka sama Brian, Pak, dan sampai sekarang Kimi selalu diganggu sama dia setiap hari. Oke. Kalau begitu kamu tenang ya. Biar Brian papa yang urus. Oke, Pak. Brian masih aja sih kamu gangguin Kimi. Oh yeah. Om Surya nelpon. Ada apaan ya? My prince kenapa pergi? Ya mau angkat telepon lah. Kiko, gue tahu. Tapi kenapa harus jauh-jauh banget sih? Ya kan biasanya lu berisik. Lo ngatain kita berisik? Ya bukan, kita kan lagi ngumpul ya, pasti berisik. Orang mau nelfon juga. Halo, Om. Halo, Brian. Kamu lagi kuliah? Iya sih, Om. Aku lagi di kampus, tapi kuliahnya udah kelar. Kalau kamu lagi kosong terus agak santai, kamu datang ke rumah ya. Om mau ngomongin soal perjodohan kamu dengan Kimi. Om, ini perjodohannya mau dilanjutin atau gimana, Om? Nanti aja ngomonginnya di rumah. Di sini nanti nggak jelas. Bisa kan? Iya, bisa, Om. Bawa teman kamu yang berdua itu sekalian. Kiko Donald, Om. Oke sih, Om. Tapi... Nah, cabut ya. Cabut kemana? Udah, yuk cabut. My prince pergi kemana? Aku ikut ya. Kali ini nggak usah, karena urusan cowok. Oke? Kok gitu sih? Kan aku selalu ikut. Boys only, baby. Ada apa ya? Bukannya Luna sama Brian itu udah deket ya? Kok masih sembunyi-sembunyi sih? Ya kan belum jadian. My bro Jim, sabar ya, tenang dulu. Ini udah mau nyampe kok ke rumah sakit. Kenapa sih Jim, lo itu harus ngorbanin diri lo kayak gini buat gue? Lo sadar nggak sih kita tuh cuma pacaran pura-pura, nggak pacaran beneran? Kim, mau lo pacar beneran atau pacar pura-pura gue doang, gue tetap harus ngelindungin lo.
apalagi gue sayang sama lo, Kim. What? Gue gak salah dengar kan? My Bro Jim beneran ngomong gitu. Kim, siapa yang rusak coffee shop lo? Nah, Jim, buat yang itu, please gak usah dipikirin dulu. Sekarang yang paling penting, kita ke rumah sakit ya. Tapi Kim, kalau lo gak mau ngasih tahu, gue gak mau ke rumah sakit. Lo bilang lo sayang kan sama gue? Kalau lo sayang sama gue, berarti sekarang lo nurut sama gue. Dan lo juga harus sayang sama diri lo sendiri, Jim. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Nat, boleh lebih ngebut lagi gak? Oke, okay, hold on. Bren, ini kita ngapain sih di sini, Bren? Tahu tadi lu ngajak pergi kemana? Bokapnya Kimi tadi nelfon gua. Oke, nelfon lu. Alright. Tapi kan lu udah biasa telepon, apa yang salah? Iya, dia nyuruh gua ke rumahnya. Ya terus? Apa masalahnya? Lu kan udah biasa ke rumahnya. Men, masalahnya dia nyuruh ngajak berdua. Kita berdua? Kok jadi bawa-bawa gua sama Kimi kok? Makanya gua juga heran. Main tumbenan banget kayak gitu. My prince mau kemana? Udahlah, ini bukan urusan lo ya. Pansy, my prince. Why are we keeping secrets from each other? Kita kan udah sedekat ini. Kita aja udah bantuin lo. Kalau lo gak mau cerita ke kita, minimal cerita ke Luna lah. Oke, gue kasih tahu. Tadi bokapnya Kimi nelfon gue. Dan dia nyuruh gue ke rumahnya untuk membahas perjodohan gue sama Kimi. Dan masalahnya, kok sama Donald ikut gue ke rumahnya? Jangan pergi! Tiwi, kenapa Brian gak boleh pergi? Emang kalian gak ngerasa aneh apa? Gue rasa tuh ya, Kimi tuh udah tahu kalau kita yang ngacak-ngacak coffee shop mereka. Makanya tuh, Kiko sama Donald disuruh ikut kan? Kimi dulu. Bang. Ya, stop. Makasih ya, Bang. Bayarnya udah di aplikasi ya? Oh, ya, siap. Dut, motor kamu kemana? Kok naik Gojek? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Biar aku kasih tahu ya, motor aku di mana, motor aku mogok. Maksudnya, motor aku mogok. Yaudah yuk, kita ke rumah hantu. Ke rumah hantu? Iya, serem banget. Wah! Bukan. Maksudnya kita ke rumah sakit. Rumah sakit? Hah? Aduh, kenapa? Bukan Aldo, tapi Jimmy. Jimmy jatuh ketimpa plang coffee shop. Aku mengajak kamu ke sana soal traktir tar aja ya. Momennya nggak pas banget buat ngasih tahu Didot kalau aku masih cinta sama Aldo. Gua yakin kalau Rena memang masih cinta sama si Aldo. Buktinya mau gua ajakin dia ke rumah sakit aja, langsung si Aldo yang pertama ditanyain.